sekarang ni kita berada dalam orang kata macam ibarat macam Tesco lah. Kalau dekat Tesco ke mana ke, Giant ke kan, kalau dekat KL kan, kalau dekat Malaysia orang panggil macam tu lah. Tapi kalau kat sini orang panggil Bandut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Malaysia, Malaysia. You are from yeah? Malaysia. Malaysia? Yeah, Malaysia. 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 Oh. You know? Yeah, yeah. Where are you from? I am from India. India? Yes. Nice to meet you. Yes, sir. India, nice. Nice, yeah, nice country. Country. Yeah. Okay. I love India. You are a vlogger? Yeah, I'm a vlogger. Which? YouTube. 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 Your channel name? Aisha. Aisha. Yeah. Aisha. Yeah. Eh? If you want to see your face, go eat Aisha. Okay, yeah, but okay. They check, mate. They check, mate. Hey, okay. Ini barang baik. Ini barang baik. I will take you. What's your name? I am Azhar. My name is Azhar. Azhar. Yes. Azhar. 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 Anpun. AI. Okay, this is me. Okay. Later, if you want to see Azhar, let's see my channel, okay? Okay, sir. Alright, thank you so much, Azhar. Thank you, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, sir. Alright, take care, sir. Okay. And be smart every day. Be smart. Yeah, Azhar. Okay. Alright. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Okay, mate. Apa yang brand ni kat sini? Kau bayangkan dalam Jaya ni, kalau kita kan Jaya kan, paling mahal pun dia akan jual macam lain barang-barang mainan budak ke apa kan. Tapi kalau kat sini, Mat, dia punya tahap rare. Ni, Mat. Menganjing tahap apa ni? Ni, menganjing tahap apa ni? Ni, nampak ni? Ni aku. Ha. Ni, level-level kereta-kereta Jaya ni. Kat sini dia boleh. Ni, bantai. Letak PS5. Saya letak harga lagi, Mat. Saya letak harga lagi. Kau rasa ni? Elah, kau tahu tak PS5 ni bagi dorang ni level-level dalam pasar raya ke? Ha? Ya Allah. Assalamualaikum. Assalam. Ya Allah, Mbappe. So guys, aku tengah tunggu family aku ni tengah cari-cari barang sikit. Aku tak tahu dorang cari barang apa. Mat! Assalamualaikum. Yesterday you disqualified? Huh? Azizu Hasni Awang? The pocket man? Azizul Hasni Awang in the house, guys. Terciduk. Terpah. Aduh. Assalamualaikum. Masa depan aku ni macam ada bau-bau yang aku akan duduk di negara Arab ni untuk menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. So sekarang ni kita akan keluar dulu. Kita tak tahu nak pergi mana. Kita ikutkan je makcik-makcik saya ni. So inilah pemandangan di luar semasa siang hari. Sekarang ni kita di apa orang cakap lah, lupalah nama mall ni. Tapi mall ni ibarat orang nak cari-cari mask ke, cari-cari benda-benda souvenir ke, tu adalah. So sekarang mall ni pun terletak di betul-betul belakang Masjidil Haram. So senanglah untuk orang yang memang stay dekat Mekah ni, ataupun kalau korang yang datang nanti kat Mekah, korang nak cari apa-apa mall, senanglah sebab mudah. Macam ni tempat nak masuk Masjidil Haram dari belakang. Sebab aku punya hotel kat belah sana.
So ini masuk dari belakang. So inilah look dia. Alhamdulillah. Jom kita masuk. Let's go. I want to sing song for you. So dengarkan. Om wahia wahia karo bukan aku si Korea karo jangan ini akan asa bunyi industri ni salah ke? So inilah dia punya mall dia. Dan ni lah adalah atasnya hotel aku. So kita nak menuju dulu ke bawah hotel. Sebab bawah hotel aku ni ada mall. Mall bawah aku ni hidup sikit lah. Dia ada Adidas. Dia ada banyak macam brand lah kat bawah ni. So kita masuk dulu. Kita nak hilangkan dulu bahang kat luar ni. And then sekejap lagi aku tunjuk. Let's go. Salam bos. Assalamualaikum. Kau tahu tak? Dia nak beli benda ni. Dia nak beli benda tu. Dan dia tanya pula orang yang tengah nak buat umrah ni. Tak tahu lah, tak boleh tahu lah kan. Saya mana tahu. Mana tahu kan. Apa ni kan, mana tahu. Tak tahu kan kan. Dia punya salah lah, dia tak tahu kan. You say tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Selalu kalau orang-orang kirim hadiah ke ataupun cendera mati nak bawa balik Malaysia, memang orang akan belikan dekat shop blok. Shop blok bawah ni kat Mekah ataupun Madinah memang banyak kat bawah ni. Sebab bawah ni harga boleh kau tim sikit, harga boleh runding. Berbeza dalam mall. Dalam mall dia mostly harga tetap lah. Tapi yang kat bawah ni kita boleh runding. Bila dia tahu yang kita ni daripada Malaysia, dia tahu kita ni ada anak didik Alif Syukri, dia akan bagi murah. So let's go. Kat tadi dalam mall dia akan nak fix harga tu. Cuma kalau kat bawah-bawah ni dia boleh minta diskaun sikit lah. Dia nampak yang kita ni macam anak-anak didik Azizul Hasni Awang, dia akan bagi harga murah. So so, tadi tuan nak keluar lah, nak keluar. Lepas tu kata, Azizul? Haa, betul? Dia bagi harga murah, harga RM100 je. Lepas tu dia, tapi kalau kat dalam, tapi ni ibarat macam kopi lah kot rasanya. Rasanya lah, kita tak pandai cakap. So, lepas tu murah sikit. Tapi, alhamdulillah lah, daripada kat dalam mall ni memang harga tu jauh beza. Harga mall dalam tadi 4 lebih. So, banyak jugalah agak jimat kat situ. So, if nak cari apa-apa, maybe korang boleh cari shop dah bawah ni bagi yang tak berkemampuan sangat. Okay? Aku tanya saudara aku ni apa benda ni tengah beratur ni. Diorang cakap ni adalah hari gaji doang. So, bila hari gaji doang, diorang akan beratur. Semut berkawan satu-satu, hurrah, hurrah. So, inilah dia punya cara diorang untuk mendapatkan gaji. Kalau korang nak beli, nak bagi kucing makan kat sini, sebab sini ada juga kucing-kucing jalanan. Ni mana? Okay, bagi je makan. Sebab dekat area-area macam ni mesti ada je kucing. Kita bagi kucing makan kat Malaysia pun macam besar lah kejaran dia. Apatah lagi kita bagi makan kat sini. So makan. Saya malu masuk konten. Makan, halal. Okay, so sekarang kita orang nak makan dulu. Ni baru makan dah hari tau. Sekarang dah pukul 5 lebih. Nak masuk maghrib lah. Tapi dekat sini, apa yang biasanya satu portion orang terlampau banyak tau. Terlampau banyak boleh makan dah 2-3 orang. So untuk family aku yang 8 orang ni, kita orang order 4 set makanan nasi je. Kalau tak cukup boleh tambah. Tapi harga dia lebih mahal sikit lah. Kalau satu portion maybe dah RM35 macam tu. Tapi tak apalah, banyak portion kan. So RM35 dah boleh bagi dua lah. So macam tu lah cara makanan kat sini untuk orang yang nak berjimat. Yang tadi tu aku nak tunjukkan macam mana solatnya dekat Mekah ni. Yang unik je kat Mekah ni, sebab kat mana-mana boleh solat. Tengah jalan boleh, tepi jalan boleh, dekat divider boleh, kat mana-mana boleh. Asalkan benda tu menghadap kiblat, still boleh solat. Okay? So dekat sini yang menariknya, setiap kali masuk waktu, semua kedai akan tutup. Diorang tak kisahlah badan diorang hilang ke apa, tapi diorang akan utamakan dulu solat tu. So sekarang ni kita nak menuju ke hotel dulu, nak ambil barang semua, sebab malam ni kita ada lawatan ziarah
di sekitar Mekah. So jom, kita lagi aku tunjuk apa yang ada dekat Mekah. Let's go. So sekarang apa yang aku tadi tunjukkan dekat korang, so sedikit montage, kita orang sekarang menuju ke persekitaran Masjidil Haram. Sebab mentawif hari ni, malam ni, kita orang ada sesi macam lawatan lah, lawatan di Mekah. Kita nak tahu apa-apa sejarah kan. Macam hari, macam benda yang pertama yang kita belajar adalah sini, kalau korang nampak dekat gelap-gelap ni, ni adalah surau. Surau ni dipanggil Surau Abu Bakar Siddiq. Dan ini adalah pekarangan dulu, rumah Abu Bakar Siddiq. InsyaAllah lah, kalau ada tersalah, minta korang betulkan, okey? Member terjeduk lah ni. Bau sehari lah, bau sehari dah macam ni lah. Orang ni, Pak Arab kat sini pun pelik lah kan. Tengok sihat dia, kenapa lah pulak duduk atas wheelchair. Tapi, tak apalah kan. Surga kita pun sakit, kita pun tolak ke dahulu. So sekarang ni kita tengah tak tahu lah kita nak pergi mana, kita ikut kamu tahu sahaja. Sekejap lagi aku akan update apa benda yang ilmu baru yang aku belajar. Sekejap, kalau kau kati, Mama nak duduk bilik, dia suka kasi Mama. Tapi lepas tu kami, dia kata, dah. Bicara, kami ada bicara untuk tolak. Boleh tengok kat belakang ni pun, aku tengah belajar tu ilmu baru juga. Okay, kalau kat sini, ini adalah Bukit Safa. Bukit Safa yang di mana terjadinya satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, iaitu bulan terbelah. Kawan Quraisy mintakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW untuk buktikan apa-apa. And then Nabi buktikan dengan meminta doa kepada Allah supaya bulan ini terbelah. Tapi malangnya tak ada perbezaan pun, still lagi benda sama. Kurang-kurang still lagi tak beriman kepada Allah SWT. So kalau saya betul-betul salah ke pun, saya betul-betul minta maaf. Tapi apa yang saya dengar, kalau saya tak salah dengar, saya dengar daripada ceramah ni memang lebih kurang macam tu. So insyaAllah kita pelajari sama-sama. If ada siapa-siapa yang berilmu, tolonglah ajar saya eh. Saya perlukan ilmu daripada korang. And then saya tahu saya pun manusia yang lemah, manusia yang banyak kena lagi belajar. So insyaAllah kalau banyak lagi kena belajar, korang semua kena tolonglah ajar, okay? So jom. Banyak benda yang paling kita tunggu-tunggu adalah ni lah. Kita tengok bangunan kuning belakang ni, kita tengok macam ada orang nampak luar biasa, ada nampak biasa. Tapi kalau korang nak tahu, ini adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sendiri. So inilah tempat di mana lahirnya Nabi kita. Setelah tu, sekarang ni dah dia buat macam library. Tapi tak tahulah still lagi berkuat kuasa atau tak. Tapi inilah tempat lahir Nabi. Dan korang boleh tengok dekat depan ni pula, kawasan lapang ni adalah sini dulu bekas rumah Siti Khadijah, iaitu bini Rasulullah SAW sendiri. So dekat sinilah antara Abu Sufyan dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain. So banyaklah juga. And then apa yang aku dapat tahu tadi, dulu rumah Siti Khadijah ataupun Siti Khadijah sendiri, dia businesswoman. So dia antara orang yang terkaya ataupun berjaya juga di sekitar sini. So kalau korang tengok kat depan ni je rumah rumah Nabi Muhammad. And then kat sini, dari sini adalah rumah Siti Khadijah. So macam tu lah rupanya kan. InsyaAllah macam tu juga aku. Rumah aku dekat situ, rumah awak dekat depan saya. Untuk tadilah yang tolak wheelchair tu, Ami tak mengharapkan ni pun Mama belanja apa-apa pun. Doakan Ami ni je, Ami berjaya je kan. Sebab naik bukit tadi pun ibarat macam Ami naik basikal, berat, naik basikal. Tapi yang tak ada gear kan, gear dia gear berat je. So insyaAllah Amin. So sekarang ni tiba giliran Azizul Hasni Awang menolak maknya sendiri. Dan nenek aku still lagi steady. Dia lagi steady. Memang tak nak jalan eh. Ha? Memang tak rasa nak tolak ke apa eh. Wah. So, jom kita menuju ke
Bukit Safar. Macam ni lah persekitaran luar Masjidil Haram. Time-time malam ni ada yang lepak chill, ada yang baru balik umrah, ada yang baru balik tawaf lah. And then ada yang spend time dengan family semua. So macam mak aku tengah duduk ni. Kalau macam mak aku tengah duduk ni, dia duduk atas wheelchair yang sewa RM60 unlimited. Tak kisahlah kau nak guna berapa lama, tapi make sure hantar balik lah kat tempat tu. So orang yang rasa macam sakit kaki ke apa, macam mak tiba hari ni saya kaki. Tapi aku nak dia ikut juga sebab ni lawatan kan. So benda apa yang tak tahu kena ambil tahulah. So kita sewa wheelchair and then boleh pakai bila-bila masa je. So banyak je sewa-sewa wheelchair tepi ni semua kan. So inilah persekitaran dia. Ni aku nak tunjukkan eskalator viral yang selalu ada kat TikTok tu. Yes, this is place. Masya Allah, cantiknya. Cafe moment. Ah, so kita nak pergi cari dessert lah yang terletak di apa depan Masjidil Haram ni, Masjidil Haram mall kan. So nak tengok macam mana dessert dia. Dessert. Cuma dessert dia sama ada boleh pergi atau tak. Sama-sama kita saksikan dan rasakan, okey. Let's go. Dah sampai dah di cafe yang katakan estetik ataupun cantik tu. So, jom kita tengok cafe moment. Let's go. Ini apa yang buatkan dia estetik yang lain daripada lain sebab kau tengok mat view dia. Kau tengok jahat soba, jahat. Ha. Tapi masalahnya pula, okey. Dia punya sini. Kalau nak moment tu remember, dia kata kalau nak nampak view kat luar, minimum order kau kena nampak ni. RM150. Kalau tak ada yang view punya RM80 punya saja dah okey dah. Macam tu lah kan. Kat sini pun dia select ke nak view bayar lebih macam tu lah. So tak apalah, kita masuk dulu, kita berkena dulu sama ada sedap atau tak, aku review nanti. Let's go. KL kita ada view pavilion ataupun kena sisi untuk hotel dia, tapi dekat kedai makan ni kita ada. Masya Allah. Syamis ni lah view-view dia sekitar ni sebab tu dia membuatkan dia mahal lagi. Wow. Apa benda ni? Ha? Dia belum habis kan ni? Ni sekarang nak buat apa ni? La. Kau tengok muka ni, aku pun biasa je ni. Biasa je, keramat pun ada je benda ni. Ni baru betul Alibaba. Satu? Buat apa ni? Hai, ni nak buat apa ni? Magic ke apa ni? Tinder macam ni lah, agak rare sikit. Tinder besar. Dan nama ni kandung macam ni. Lepas tu kita ada pancake. Festos. Dan Festos. Lepas tu kita ada teh tarik Alibaba kita, okay. So kita rasa macam mana? Okay. So aku nak try rasa teh dia, sebab teh dia kalau kita tengok ni lekat eh, memang apa pekat eh. So lepas kita letak gula, kita nak try saja. Sedap ke? Masya Allah. Jangan order. Okay, Masya Allah. Aku bintang. Dia rasa macam ni. Kalau bulan puasa, pergi dekat belakang surau, ada teh halia. Macam tu lah rasa. Ya, betul. Teh halia. Kita nak rasa fries berharga RM20 macam mana bagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Damascus, Damascus. Kalau korang nak rasa prime macam ni, korang kena pergi Damascus, okay? Yang masa berlambak. Try pizza ni, apa nama dia pizza? Margarita. Okay, pizza ni Margarita ni, nak try sama ada sedap dah. Tapi warna dia lawa. Bismillah. Not bad. Pizza ni aku sedang sedap daripada pizza tu tadi. So aku bagi 80.
Abang ni. Dah tak lama sebab takut jatuh 7/10. So kita nak try French toast. French toast. So nak try French toast pula. Sama ada sedap ke tak. Aku akan review dengan sejujur-jujurnya. Sebab benda ni aku berbayar. Kalau dibayar insyaAllah aku akan tipu. So kita rasa dulu. Lembut eh dia punya ni. Taste dia lembut eh. Dia jawab mana weh? Salah saya. Minta makanlah. Dia makanlah. Sedap tu. Dia suka cuci-cuci. Ini agak rai sikit sebab aku tak pernah rasa lagi dekat Malaysia. So aku bagi 9/10. Jujur ni. Sekejap aku rasa sekali. Tukar 8/10 lah. Rasa lagi? Belah sini sedap. 9/10. Eh, so itulah review pun tamat. Masuk kedai ni tak ada RM50 yang masuk. Okay? So agak mahal sikit kedai ni. Tapi kalau kat KL kau nak rasa benda ni, kau pergi Halal ke Damascus ke, lebih kurang dah lah ni. Kau ni review jujur daripada aku. And then kita akan bersambung lagi vlog yang tak seberapa ni esok hari. Sebab malam ni kita semua nak rehat semua dulu. So kita jumpa lagi di next content. Minta maaf pada sepanjang content yang kasar bahasa untuk terus sedia tiap bersama nama mereka. Harap pada maafkan sini jumpa lagi di next content. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri untuk saya supaya pun berbaris. Tak, bye-bye tak, bye-bye tak. Bye-bye tak, tak. Bye-bye tak, bye-bye. 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 Bye-bye.